Sahabat Lesti Bilar mulai berdatangan ke rumah sakit untuk menjenguk Lesti Kejora yang saat ini masih dirawat. Masih belum pulang dari rumah sakit, keadaan Lesti Kejora belum stabil. Sederet sahabat artis silih berganti menjenguk Lesti Kejora untuk melihat keadaan Lesti Kejora di rumah sakit. Beginilah detik-detik kedatangan para artis di rumah sakit dan disambut Lesti dengan muka yang masih pucat dan lemas. Simak videonya hingga selesai dan jangan di-skip. Beberapa hari yang lalu, kabar tak menyenangkan datang dari penyanyi lagu Insan Biasa, yaitu Lesti Kejora. Pasalnya, Lesti Kejora mendadak dirawat di rumah sakit karena sakit yang dialaminya, yaitu tipes. Sudah menginjak hari keempat dirawat, Lesti Kejora masih belum diperbolehkan pulang ke rumah dan masih harus menjalani serangkaian perawatan dan pengobatan. Kabarnya, keadaan Lesti Kejora saat ini masih belum stabil dan suhu badan masih naik turun. Kabar sakitnya Lesti ini tentunya membuat para sahabat artis khawatir dan simpati. Kedapatan tadi malam, beberapa rekan Lesti Kejora datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Lesti Kejora. Di antaranya adalah Thoriq Halilintar. Thoriq Halilintar membagikan sebuah foto tangan Lesti yang masih memakai infus dan berada di atas kasur rumah sakit. Namun, Thoriq Halilintar mencoba menghibur Lesti dengan bermain game bareng bersama Rizky Billar dan rekan lain yang menjenguk Lesti Kejora. Rizky Billar sebagai suami Lesti Kejora saat ini selalu ada dan selalu setia menjaga Lesti saat dirawat di rumah sakit. Begitupun Baby L. Baby L menjadi penghibur dan pereda sakit yang dialami oleh Lesti Kejora. Deretan doa dari beberapa artis pun terucap untuk kesembuhan Lesti Kejora, terutama para fans Lesti Kejora yang tak henti-hentinya mendoakan idolanya tersebut. Tapi ya karena dari lagi sendiri kita doakan. Semoga Lesti Kejora segera membaik dan segera pulang berkumpul dengan keluarga di rumah. Tulis doa terbaik kalian untuk Lesti Kejora dan berikan semangat untuk Lesti Kejora untuk kesembuhannya di kolom komentar.